Semuanya, kembali lagi dalam pembicaraan tentang integral. Ditanya integral dari x dikali 1 min akar x pangkat 2 dx, nilai integralnya berapa? Kita oke, langsung aja kita mengerjakan ya. Langkah pertama kita akan mensubstitusikan nilai u sama dengan akar x, sehingga x sama dengan u kuadrat, maka nilai du sama dengan setengah dari x pangkat setengah min setengah ya, min setengah dx, kemudian dx sama dengan 2 u du, seperti ini ya teman-teman ya. Lanjut, langkah kedua, kita akan memasukkan ke dalam persamaan, di mana persamaannya adalah integral dikalikan x dikali 1 min akar x kuadrat dx, maka integral dari u kuadrat dikali 1 min u pangkat 2 dikali 2 u du. Nah, seperti ini. Maka hasilnya adalah 2 integral dari u pangkat 3 dikali 1 min u kuadrat du, yakni 2 integral dari u pangkat 3 min 2 u pangkat 4 plus u pangkat 5 du. Langkah ketiga, kita akan mengerjakan integral. Di langkah ketiga, integral dari 2 integral u pangkat 3 min 2 u pangkat 4 plus u pangkat 5 du sama dengan 2 dikali 1 per 4 u pangkat 4 min 2 per 5 u pangkat 5 plus 5 per 6 sorry 1 per 6 ya 1 per 6 u pangkat 6 sama dengan setengah sama dengan 2 dikalikan, kita kembalikan u sama dengan akar x ya, 1 per 4 x kuadrat dikurang 2 per 5 dikali x pangkat 5 per 2 ditambah 1 per 6 dikali x pangkat 3, sehingga hasil akhirnya adalah setengah x kuadrat min 4 per 5 x pangkat 5 per 2 ditambah 1 per 3 x pangkat 3 plus c. Integral dari x akar 1 min x kuadrat dx, yakni setengah x kuadrat min 4 per 5 x pangkat 5 per 2 ditambah 1 per 3 x pangkat 3 plus c.